top up guys ya. Jadi di sini aku tadi tepatnya itu yang ini, yang paket syndicate 129.000 ya. Tapi di sini by the way aku tadi bayarnya enggak 129 guys, tapi kena pajak ya sebesar 14.000 coy. Jadi totalnya itu aku tadi top up ada 143.000 guys. Dan itu aku saranin buat kalian, buat yang mau top up, kalian cari aja yang enggak ada pajak sebesar itu guys. Karena mahal coy. Nah, di sini battle pass tuh udah nyampe level 28 dan nanti bakalan aku push rank, push ya. Sampai max coy. Dan di sini kalau misalkan kita beli di sini, beli battle pass ini, aku bakalan beli yang ini aja ya, yang 799 guys ya. Karena kalau yang premium itu mahal guys. Duitku nggak cukup ya. Dan di sini by the way kita bisa dapetin ya yang masih level kita sekarang ya guys ya, yaitu level 28 deh. Oke, by the way di sini sebelum kita top up, di sini aku mau nunjukin kalau kalian top up di Apex Legends, yang pasti atau battle passnya itu akan ada yang namanya cashback guys. Nah, bakalan lihat dulu berapa cashbacknya ya guys ya. Kita hitung bersama aja. Koinku di sini aku punya 1060 poin guys. Jadi kalau misalnya kita top up nanti bakalan balik 800 koin guys. Yang mana artinya kita bisa top up lagi di tahun depannya coy. Kita beli battle pass kita. Oke, langsung saja coy. 799. Gaskan coy. Sis. Nice. Dapat apa aja ini? Dan bro, lanjut di sini aku dapat spinnya triple tag. Walaupun nggak pernah aku pakai tapi keren jo. Oke, by the way di sini aku sekarang mulai live stream guys, tiap Sabtu dan Minggu di channelku yang satunya guys, di Dani VTuber Live coy. Oke, mungkin segitu aja untuk episode kali ini. See you next time, bye bye guys. Bye 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 bye.